Assalamualaikum, halo teman-teman, hola amigos. Ketemu lagi dengan saya, Norma Gonzalez. Hari ini saya mau bikin ceker mercon, tapi ceker mercon ala saya sendiri ya. Oke, saya tunjukin bahan-bahannya. Ini dia bahan-bahannya teman-teman. Oke, di sini ada ceker, bahan utamanya. Terus terserah kalian ya, selera kalian mau berapa banyak cekernya. Di sini saya pakai ada 23 buah ceker. Terus di sini ada cabai habanero dari Meksiko. Ini ada sekitar 16 biji cabai. Terus di sini ada 3 cabai besar. Saya pakai 5 butir kemiri, 1 ruas lengkuas. Dan daun jeruk saya pakai banyak. Di sini daun salam juga saya pakai banyak supaya nanti menghilangkan baunya ya. Terus ada 2 batang serai. Dan di sini ada daun bawang yang saya sudah potong-potong. Nanti bumbu lainnya ada totole, penyedap rasa dari kaldu jamur. Dan garam. Ini garam ya, dalamnya ini yang satunya tuh. Oke, kemudian nanti kita blender. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan. Oke, kita sini. Kita iris-iris dulu ininya. Apa ini? Kemiri. Saya kalau masak berani banyak bumbu ya. Itu tergantung selera teman-teman. Oh iya, ya Allah, sampai lupa dong, bawang putih, bawang merahnya. Oke teman-teman, saya tadi lupa kasih tahu ini, saya pakai bawang putih. Di sini saya ada pakai 7 atau 8 butir, kurang lebih. Terus di sini saya pakai 5 bawang merah seperti ini ya. Dan sedikit jahe, lupa juga tadi saya bilang. Kemudian ini kemirinya masuk. Bawang merahnya kita potong-potong dulu. Saya kalau masak itu banyak bumbu ya. Semua itu tergantung selera ya. Jika kalian tidak mau banyak bumbu, bisa dikurangi bumbunya. Kalau saya itu masak memang paling suka banyak bumbu. Bawangnya juga masak. Terus ini cabenya potong-potong begini. Sebenarnya saya ada juga cabe rawit yang dari Thailand itu loh. Cuman cabe itu kan ada yang pedas, ada yang enggak. Nah, kebetulan saya beli yang punya saya ini enggak terlalu pedas, makanya saya enggak mau pakai. Tinggal kita kasih minyak. Kasih minyak, terus kita blender ya. Kita blender dulu, sepertinya tidak masuk itu semua. Thank you.
Di sini serainya saya sudah geprek dan lengkuasnya juga. Kemudian di sini kita tumis bumbunya. Oke. Kita nyalakan apinya. Singkirkan dulu. Ini cekernya terserah kalian ya, kalian mau rebus dulu atau bagaimana, tergantung selera masing-masing. Oke, biasanya juga saya pernah saya rebus dulu gitu, cuman kali ini saya lagi mau pengen langsung dimasukin gitu aja, jadi kayaknya itu lebih meresap gitu bumbunya. Ini sudah panas. Serai masuk, lengkuas masuk, daun salam masuk, daun jeruk masuk. Kita tumis sampai harum. Baru kita masukkan cekernya. Saya buka jendela dulu. Teman-teman, ini sudah mengeluarkan minyak seperti ini. Kita masukkan cekernya. Oke. Kita aduk. Oh iya. Tadi saya lupa pakai kunyit. Kalau kalian mau pakai kunyit, silahkan pakai ya. Biasanya saya juga pakai, cuman berhubung saya lupa dan malas, tidak ada juga kunyit bubuknya, sudah biarkan saja seperti ini. Tinggal kasih air. Kita beri air. Oke, kita biarkan sampai kita diamkan atau kita masak sampai ininya empuk ya. Jika belum empuk, kalian bisa tambahkan air lagi. Oke, sesekali kita aduk ya. Oke. Masak dengan, sekarang kita kecilkan dengan api sedang. Saya pakai nomor 10. Oke. Sekarang kita bisa tambahkan garam. Saya pakai garam satu sendok setengah teh ya. Tergantung selera. Terus totole 1 sendok teh. Oke. Kemudian kita aduk. Kalau kalian, jika kalian mau tambahkan gula, boleh tambahkan. Kayaknya aku juga boleh deh, tambahin pakai gula sedikit.
Biasanya sih aku nggak suka pakai gula ya. Saya akan pakai teh. Saya akan pakai. Ini teman-teman, harumnya semerbak. Harumnya kemana-mana. Harumnya sih nggak jadi masalah kok, harumnya kemana-mana. Harum pedasnya ini loh. Aku batuk-batuk. Aroma pedasnya menyengat banget ke hidung. Oke. Kita masak sampai empuk dan airnya menyusut ya. Teman-teman, jika sudah seperti ini, airnya sudah menyusut seperti ini ya, kurang lebih kurang lebih seperti ini. Kemudian kita matikan apinya. Baru kita masukkan daun bawang. Dan kita aduk. Jadi deh, tinggal kita pindahkan. Oh, berat. Pindahkannya. Wala, ini dia hasil cekernya. Ceker merconnya sudah jadi. Selamat mencoba dan wajib mencoba ya. Ini enak, pedas. Oke teman-teman, saya sudahin dulu video yang sampai di sini dan selamat mencoba ceker mercon yang seperti saya buat. Dan pesan saya tetap menjadi diri sendiri dan I love you all. Bye bye.